cuánto te ha de ser, sepa la mentira, la mujer. Si lo vaya, por más si además se te cae de la napa. Jalan, terus gereja, jalan terpama, kampung di atas itu. Nah, jadi dua itu jadi prioritas yang dari masyarakat sampaikan. Dan gereja, puji Tuhan, kita sudah bisa bantu satu tahun yang lalu. Dan gereja sudah diresmikan. Kemudian yang berikut terkait dengan jalan juga, jalan sudah disurvei tahun ini. Jadi sudah ada data di kita. Nah, jadi dua itu yang nantinya sudah bisa ada hasil, yang kita sudah berjuang, yang barang sudah bisa. Jadi nyata di lapangan. Nah, nanti ada di sini, di jalan dari sini kamer. Nah, kemudian yang satunya dia akan tembus ke daerah ini beberapa dengan apa jalan yang dari Vega. Nah, kemudian nanti ada satu juga yang dari MB tembus ke Muti, itu juga dalam survei juga ya. Sekarang lagi sudah di survei. Nah, jadi pada saat ada kegiatan di Jakarta, saya dengan apa dia kita bawa dokumen. Nah, terus secara resmi juga kita sudah kasih ke Pak Agung di Jakarta. Pak Agung di Jakarta secara resmi kita sudah kasih. Nah, jadi tujuan kita ke sini pertama ya, kalau gambaran untuk persoalan saya sudah banyak yang mestinya ada di pikiran saya. Nah, cuma nanti kita pastikan bahwa jalannya nanti mau dari sini ke atas itu, nanti pada saat mau dibuka jangan ada persoalan. Nah, itu kita memastikan sekarang, karena kalau sudah ada yang makan, nah, kemudian sudah masuk di dalam apa, kemudian bisa kita mengubah atau nggak mengubah lagi. Nah, karena pengalaman kita di beberapa tempat, misalnya di apa di Jogja, itu masalah dari awal sampai terakhir. Sampai kemarin peningkatan yang kita bisa memperjuangkan juga itu persoalan masalah itu. Kemudian di apa? Juga daerah sini daerah pertanian yang artinya cukup baik untuk masyarakat bisa membawa sayuran dataran tinggi, dan nantinya akan bawa ke apa kota ya. Karena memang apa konektivitas saya jalan untuk tembus ke beberapa titik ya, artinya jadi pusat-pusat pertanian itu sangat penting untuk kita harus lakukan juga ya, sehingga ini sangat membantu masyarakat dan juga untuk bisa apa memperlancar apa hasil bumi yang nanti memuat ke persesaran dari sini ke Manokwari. Nah, di tahun ini survei ada di apa di Amber sini dengan survei dan juga di daerah Membe di apa kabupaten Manokwari ya, kabupaten Pegap dan juga itu survei dari Kalimati sampai di Kampung Boiti. Nah, itu juga ada sekitar 6 kilo. Itu yang tahun ini juga kita sudah dapat apa dorong perencanaan sudah masuk dan hasilnya apa dokumen juga sudah kasih dan sama-sama dengan Amber kita sudah kasih ke Pak Gubernur juga untuk bisa diangkatkan juga. Nah, karena memang di Manokwari sini baik di Manokwari Pegau dan Mansel itu ada sebagian juga kampung yang jalan mau tembus juga antara kabupaten-kabupaten. Nah, ini kita dorong supaya misalnya dari Membe, Mbouti, nanti akan jalan tembus sampai di Aduer, Aduer tembus sampai di Hing. Nah, kemudian dari Mukwam sini, ya itu juga jalan yang nantinya akan kita dorong. Salah satunya yang tadi, kemudian nanti lewat Kipuau, Menaubei, Kipuau, dan tembus di daerah Hing juga. Nah, itu antara kabupaten dan jalan yang dari sini ke Hing, itu lebih pendek daripada kita putar lewat Menyambo, Demasi, dan tembus di Mugong. Itu lebih jauh. Tapi kalau lewat Mugong, tembus di Hing, itu lebih dekat.